Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna qan fi ulum fi darain abin. Wa qad awrada al-hafiz. Rasul telah mendatangkan oleh al-hafiz Abu Bakri Ibnu Mardudwain di tafsiri hadil ayati Abu Bakar bin Mardudwain dalam menafsirkan ayat ini min hadis Abi Ma'shar dari hadis Abi Ma'shar an Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamad an Abi Salamat an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina al-mashriqi wal-maghribi kiblatun li ahli al-Madinah wa ahli syami wa ahli iraqi. Di antara masyrik timur wal maghribi dan barat kiblatun, itu ada kiblat. Di ahli Madinah bagi ahli Madinah wa ahli syami dan ahli syam wa ahli iraqi dan ahli iraqi. Walahu munasabatun ha'una, dan baginya ada munasabah di sini. Artinya ada kesesuaian misalnya di sini. Wakan akhrajahu Tirmizi dan semua telah mengeluarkan akan kaliman Tirmizi wa Ibn Majah bin hadis Abi Ma'shar dari hadis Abi Ma'shar wasmuhu Najih bin Abdurrahman, namanya itu Najih bin Abdurrahman. Oh, di sini saya asal Najih. Tapi rasanya bukan asalan, ya suci. Ya suci deh. Ya suci. 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 Gitu. Saya rasanya yang bulan asuci deh. Ya. Kalau ini kita kan anggunnya paham. Ya. Ya, saya juga belum kitab saya banyak nggak enam sekarang. Wah, ada rasanya mentolak ganjar ganjil gitu. Saya lihat yang lain gitu. Al-Madini bi ma baina al-masyriqi wal maghribi qiblatun. Jadi namanya Najih bin Abdurrahman As-Sudi Al-Madini. Apa-apa di antara timur dan barat itu ada kiblat. Waqala Tirmizi wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah. Kalau kata Imam Tirmizi, semua telah diriwayatkan daripada bukan hanya satu jalan aja dari Abi Hurairah. Jadi banyak. Qatakala ma'lu ahli ilmi fi Abi Ma'shar min qibali hibsih, dan bicara oleh sebagian ahli ilmu tentang Abi Ma'shar dari arah hafalannya. Jadi ada yang mengatakan hafalannya kurang bagus. Dalam mustalah hadis, kalau ada orang hafalan enggak bagus, lemah, itu hadisnya dhaif. Suma qala Tirmizi hadatsani Hasan bin Abi Bakr al-Marwazi qala hadatsana al-Mu'alla ibn Mansur qala hadatsana Abdullah bin Ja'far al-Makhrami an Utsman bin Muhammad al-Akhnasi an Sa'id ibn al-Makhbari an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina al-masriqi wal maghribi kiblatun. Apa-apa yang ada di antara maghrib dan di antara masyriq timur wal maghrib dan barat kiblatun, itu ada kiblat. Suma qala Tirmizi, kemudian berkata Imam Tirmizi, hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Wa huwa ahli al-Bukhari min al-Tirmizi, diriwayatkan dari Imam Bukhari annahu qala wa sallam, dia berkata hadza aqwa min hadis Abi Ma'shar wa as-Sahah.
wa asaqu. Ini lebih kuat daripada hadis Abi Mas'ud dan lebih sahih. Wa asaqu. Wala Tirmidzi wa Ibn Tirmidzi wa Qatadah sunan niyatan an ghayri wahidin min ashabati. Dari bukan hanya satu orang doang dari sahabat, jadi banyak yang diriwayatkan. Nah, bainal masyriqi wal maghribi kiblatan. Apa-apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Minhum di antara mereka Umar bin Khattab, yang mereka Umar bin Khattab wa Ali bin Sayyidina Ali wa Abbas bin Abbas. Waqala ibn Umar, iza ja'atal maghriba an yaminika wal masyriqa wal masyriqa an yasarika. Apabila engkau menjadikan barat dari sebelah kanan engkau dan timur dari sebelah kiri engkau, fama bainahuma kiblatun, maka apa-apa di antara keduanya ada kiblat. Iza istaqbalta al-kiblat, apabila engkau menghadap kiblat. Di mana aja ada kiblat, yang ada arah kiblat di mana aja. Summa qala ibn Murdawai, hadatsana Ali bin Ahmad, Ahmad bin Abdul Rahman, qala hadatsana Ya'qub, Ya'qub ibn Yusuf, maula Bani Hashim, qala hadatsana Su'aib bin Ayyub, qala hadatsana Ibn Nabir an Ubaidillah ibn Umar an-Nabi anil Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina al-masyriqi wal maghribi kiblat, apa-apa yang ada antara masyriq dan maghrib, yang antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi di mana aja kita berada lalu kita menghadap ke kiblat, bisa. Kita di sini arahnya ke Mekah, bisa. Ada di Amerika arahnya ke Mekah, ya bisa. Semuanya bisa. Di, kita ada di Afrika arahnya ke Mekah, ya bisa. Karena ada agama lain, kalau kita ibadah mesti di tempat itu aja nggak boleh pindah. Kalau kita di mana aja bisa. Waqad rawaa Abu Dawud wal Bukhari wa qala al-Mashhur an Ibn Umar an Umar qaul. Qala Ibn Jarir wa yahtamil dan muhtamil pendapat fa aina ma tu'alu wujuhakum fi du'aikum li fa unaka wajhi astajibu lakum du'aakum. Maka di mana saja kamu hadapkan wajahmu pada doamu untukku dan kepadaku, maka di sana ada wajahku, aku ijabahkan doamu. Kama hadatsana Qasim, sebagaimana telah bercerita kepada kami oleh Qasim, hadatsana Husain wala hadatsani Hajjaj qala ibn Jurayj qala Mujahid lamma nazalat qulu'uni astajib lakum takaratun qulu'uni astajib lakum, qala mereka berkata ila aina, ke mana menghadapnya kira-kira. Pada surat maka turun ayat fa'ayna ma'atuanu fasama wajuhu, maka di mana saja kamu hadapkan maka kamu berhadap maka di sana ada wajah Allah. Walau menjadi kata Ibn Jarir wa yakni bikau ini kondaki dengan berkata ini inna Allah wa si'un alim yasa'u khalqahu kullahum bilkibayati wal iddari wal juli. Ya, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui, maksudnya meluasi Allah akan makhluknya seluruh mereka dengan ya kifayati, kecukupan. Jadi Allah berikan kecukupan. Jadi wasi'un itu maksudnya Allah mencukupi semua makhluknya. Allah cukupin semua. Jadi kita Bapak Ibu hadirin jangan khawatir tentang masalah rezeki. Yang penting kita udah kerja, udah usaha. Kita ibadah sama Allah, jauhin maksiat. Hapus yakin. Enggak bakalan susah. Enggak bakalan enggak makan. Enggak bakalan kagak makan. Ngaji kita, ya, ibadah kita, lalu kita kerja
insya Allah enggak bakalan enggak makan. Aku yakin berapa ini inna Allah wasi'un 'alim. Jadi mana wasi'un ya sa'u khalqahu kullahum bil kifayati wal ibtali wa dun. Allah luaskan makhluknya seluruhnya dengan memberikan kecukupan dan karunia dan jud apa anugerah Allah ya. Jadi enggak usah khawatir. Amal duit banyak orang khawatir sama duit, akhirnya apa? Enggak mau ngaji. Kenapa? Takut kagak kebahagiaan. Umpama ngojek, pagi giliran ngaji, pagi-pagi giliran ngojek. Ditanya kenapa enggak ngaji? Ngojek. Padahal ngojek ntar pulang ngaji bisa enggak? Bisa. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Bisa enggak Allah pindahkan rezekinya bukan sekarang? Entah. Bisa. Semuanya dapat, nanti dapat, jadi duit dapat. Semuanya dapat, yakin loh. Saya dulu baru kawin sama istri, baru nikah. Mati kan? Emang saya belum ngaji, Allah jual fakhr tahadus ini masyaallah. Yang kenal saya dari masih ya, anak muda tahu lah ya. Ini Ustaz Kustin apa ada. Saya bilang sama istri, Neng, jangan suruh ambil kerja. Ini lain lagi ya, lain lagi. Tapi suruh jangan kerjanya jangan dicontoh ya. Jangan suruh Ami kerja, jangan suruh Abang kerja. Maksud saya Abang. Jangan suruh Abang kerja. Sepanjang Abang sebulan sekali kasih duit sama Neng. Kecuali Abang enggak kasih duit sebulan sekali kepada Neng, boleh dah suruh Abang kerja. Masya Allah. Itu kita jadi mana tuh begitu. Alhamdulillah duit ada aja. Ya karena ada saya sama istri, Abang senang ngaji, mengajar dan ngaji. Minta saya begitu sama istri, jangan suruh Abang. Ya, kata istri ya. Kalau istri mudah iya aja lah. Alhamdulillah istri gak pernah minta-minta ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah kerja, Pak. Dan ini yang santo ya. Ini kerja mama ya. Iya. Artinya apa? Saya ingin bicara tentang kalau kita itu udah dicukupin dan kalau kita ngaji cari ilmu, jangan khawatir enggak ngaji, enggak dapat duit. Namanya padi. Akhirnya tidak ada. Iya, rumput ikutin aja, dunia ikutin aja. Jadi jangan khawatir. Tapi istiqomah ngajinya, istiqomah ngajinya, hah? Itu yang susah tuh, masyaAllah, istiqomah. Nah, alhamdulillah Pak, saya nggak pernah berhenti ngaji sampai sekarang. Sama guru saya masih tetap ngaji. Guru saya yang mampus, yang saya masih tetap ngaji. Dia lagi sakit, mudah-mudahan mereka semua yang kemarin bentrok, tapi alhamdulillah semalam udah enak lagi. Alhamdulillah, saya ini tidak sedang dengarnya anak. Jadi Bapak Ibu hadirin, jangan takut, jangan khawatir tentang rezeki. Yang penting kita udah kerja, ya udah usaha, dan ya kita ibadah, jauhin maksiat.
Jangan lakukan manusia, jauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Jauhkan maksiat sejauh-jauhnya. Karena ya Allah, ya, enggak senang sama maksiat. Kalau kita maksiat berarti apa? Kita gunakan nikmat Allah untuk melawan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau mungkin kalau Tuhannya kita sentil. Iya, karena Allah yang Maha Pemaha. Kalau maksiat apa tuh namanya apa? Kita melawan Allah pakai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar banget. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, jangan berbuat maksiat, jangan maksiat. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita ataupun kepada diri kita sendiri. Jauhkan sejauh-jauhnya dan minta tolong sama Allah supaya dijauhkan maksiat. Ya, jadi jangan khawatir, amal rezeki jangan khawatir, ngaji, ibadah jangan khawatir. Kerja, kerja, usaha. Kita makomnya makom kerja. Umpamanya makom kita makomnya makom kerja, makom kasar. Ya, ya itu mesti kerja. Artinya kita dapat duit kalau kita kerja, berarti makomnya masih makom kasar. Ya, kecuali makomnya sudah makom tajrid. Walaupun enggak kerja, duitnya banyak aja. Nah, itu enggak kerja enggak apa-apa dah. Ya. Iya, duduk aja udah, lalu duduknya datang sendiri. Iya, iya. Jadi kita biar tahu diri, makom kita masih makom kasar, ya. Berarti kita mesti kerja karena makomnya kita di sini. Kalau ada lagi makom tajrid, wah ini udah pasti kita. Dia walaupun enggak kerja, duitnya datang sendiri. Nah, ini hebat. Nah, kita yang masih makom kasar, jangan. Ya, kayak makom tajri, jangan. Jadi, gubukin ini ntar. Makan bukit hal. Jadi, yang masih makom kasar, jangan ke tajri. Yang masih di makom tajrid jangan ke makom kasar. Yang masih makom tajrid terus saja, entar lama-lama sampai makom tajrid. Ya, wa amma qawluhu min alamin firman Allah alimun fa innahu, maka semuanya Allah yakni alimun bi amali. Allah Taala Maha mengetahui dengan segala perbuatan mereka hamba-Nya. Allah tahu. Jadi kita nih berbuat di manapun kita, Allah tahu. Ngapain kita, Allah tahu. Di kamar kita sendiri, Allah tahu. Kita lihat maksiat, kita berbuat maksiat, kita melakukan maksiat, Allah lihat. Kebangetan banget kita depan orang bilang haram, sendiri kita bilang halal. Atau sendiri kita berbuat maksiat, padahal Allah melihat terang benderang. Akan tembus sampai hati kita. Kita berbuat juga maksiat, berani sama Allah, takut sama manusia. Bagaimana kita mau naik ke derajat? Jadi jauhin maksiat sejauh-jauhnya. Ma yaghibu an mu'min asyaiun, tidak ghaib dari Allah daripadanya itu sesuatu pun enggak baik. Katan semua. Wana yasubu an ilmihi bal huwa bi jam'i aliman, dan tidak ada yang menghalangi daripada ilmunya Allah Ta'ala, bahkan Allah Maha mengetahui dengan seluruhnya. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Mudah-mudahan Allah kita ya, akan kita untuk melakukan yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.